Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan teman-teman tetap semangat meskipun belajarnya masih di rumah. Baik, pada hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman untuk mengukur benda-benda yang ada di kelas. Tetapi nanti teman-teman mengukur benda-benda yang ada di rumah ya. Baik, hari ini Ustazah akan mengukur benda menggunakan, nah, apa ini namanya? Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Ini namanya meteran roll kecil. Ayo, kita cari 5 benda yang dapat diukur dengan alat ukur meteran roll kecil. Sekarang, yang pertama, Ustazah punya meja. Sekarang kita ukur panjangnya. Ketika mengukur suatu benda, posisi ujung meteran harus dikaitkan dengan ujung bendanya. Kita tarik. Nah, kita ambil. Nah, ini kita beri tanda. Oke, sekarang Ustazah lihatkan. Nah, Ustazah dapat panjang meja itu di sini ada angka 120. Nah, kemudian ada lebihnya 3, jadi 120 cm ditambah 3 cm. Jadi panjang meja tersebut adalah 123 cm. Baik, kita lanjut ke benda berikutnya. Di sini Ustazah ada sebuah box kontainer. Oke, kita ukur panjangnya ya teman-teman. Silakan teman-teman pegang ujung meterannya, kemudian kaitkan. Tarik. Nah, oke, Ustazah sudah mendapatkan panjang box kontainernya. Oke, kita lihat di sini ada angka 60. Ingat, 60 cm. Lebihnya berapa itu? Ada angka 5, berarti 5 cm. Kita jumlahkan. 60 cm ditambah 5 cm sama dengan 65. Jam box kontainernya adalah 65 cm. Berikutnya kita ke benda yang ketiga. Ustazah pun mau mengukur panjang lemari. Baik, seperti biasa harus dikaitkan ujungnya. Kita tarik. Nah, baik. Nah, Ustazah sudah dapatkan panjang lemarinya. Kita lihat di sini tepat di angka 40 cm sehingga panjang lemarinya adalah 40 cm.